the fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Mau cari kencur, hari ini mau bikin sambal kencur. Aku mau ambil apa namanya ini, kencur, sambal kencur. Ini aku habis cabut tadi apa namanya ubi, tapi ternyata belum gede ya, masih sak menekil. Aku mau ambil daun ubi buat rebus, teman-teman. Teman-teman dapat segini, lumayan ya. Tempenya ini udah bosok, tak hancurannya nih. Lebih tadi guys, kita kasih sedikit minyak panas. Tambah wangi. Jadi tempenya kita goreng oseng-oseng dulu ya, biar garing. Nah, teman-teman sudah jadi ya, sudah matang, sudah kuning. Nah, teman-teman sudah jadi. Nah, teman-teman sudah matang ya, ini apa, tempe bosok sambal kencur, jadi diulek kayak gitu. Ih, mantap. Now terus ini daun ubinya yang kita ambil tadi, selasinya. Setelah teman-teman, kita langsung cobain rasanya seperti apa sih sambal tempe bosok sambal kencur. Ish. Nasi kemar makan teman-teman. Wah, top mar top tenan. Jan wena apple gurih banget, seger. Jadi teman-teman, kalau kalian punya tempe kayak gini, udah lama di kulkas, jangan dibuang. Diginiin aja. Gurih banget ya.
daun ubinya ini masih muda banget. Sebenarnya tempe bosok kayak gini tuh udah ada bau apa bau gimana gitu, jadi makanya kita kasih kencur dari jadi nggak terlalu bau. Yang kerasa baunya kencur, selain dia nggak begitu menyengat baunya, juga seger banget. Sama daun lumpia. Ini enak rek jen. Rasanya ini nggak benar-benar nggak mendustakan. Benar-benar segar gurih. Tempe kalau diginiin benar-benar aku bisa makannya banyak banget. Seger gurih.
sebentar ya teman-teman. Mantap benar. Rasanya benar-benar tidak mendustakan. Enak epol. Pol tenan enak. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wararek.